Saya bukan lahir dari keluarga ahli seni. Saya lahir dalam keluarga pendidik juga. Dan saya tak dapat lari daripada kawalan pendidik depan ni. Mak dan ayah saya bukan pendidik. Kakak saya pendidik. Adik saya pendidik. Dan bongsu juga pendidik. Saya tercampak sekejap lain tapi saya juga pendidik. Sebab saya mengajar kawasan pendidik. Tak lari. Saya ada dua puisi, Domit Sahabat dan puisi yang kedua, puisi Patah. Datangmu ku sambut dengan rela, keikhlasan terbuka tanpa dipaksa. Pintamu pertolongan jari sahabat kuhulur tanpa mengira darjah. Lagumu pilu, anak istri tiada bicara, kerana bicara sempit hidupmu. Kemewahan tiada ku ada, apa termampu ku berikan jiwa, apa terdaya jemput merasa, jamah saja santapan tersedia. Setelah penuh perut dan kantong, sahabat gaib lesap menghilang, sangkaku membawa derita luka susara, rupanya membawa simpananku bersama. Sekian lama datang derita, sahabatku kini kaya raya, gembira hati bukan kepalang, kerana sahabat sudah berjaya. Namun, sesuatu menyentap rasa mengalir kepiluan tidak terkira. Diriku dihina konon penyebab, sahabatku hilang harta dan benda, tentang diriku buruk belakang. Inikah sahabat yang aku jaga? Pergilah sahabat, kiranya itu duniamu. Pulanglah sahabat, andai penat janjimu. Karena sahabatmu sentiasa insanmu. Dongeng seterusnya, adakah yang baru? Usia kedua ini khusus untuk kaum wanita. Ini saya tengok ramai. Cikgu. Tak nampak sangat. Ada tapi kurang. Jadi kita gunakan ini sebagai simpadan. Cuba fahamkan ya. Puisi Patah Merdekakah Wanita. Patah, banyak jenis patah. Patah perkataan, petah bicara, indah bahasa. Patah kaki, satu. Pendek langkah, tiada kenderaan. Patah kaki, dur. Tidak boleh melangkah kerana kecederaan. Patah hati, punah semangat, kecewa sendirian. Patah pinggang, patah tangan, patah leher, pendek kata patah semua tapi tidak patah. Patah ni, patah dibuat, patah disengaja. Boleh melangkah, boleh bergaul, tiada luka, tiada cedera. Jangan salah sangka, jangan fikir dulu. Maknanya terus, tiada rahsia. Andai ada terguris hati kecewa, jangan marah jika terasa. Kisah ini tentang orang patah, bukan wanita, lelaki semua. Aku bersoal bukan apa-apa. Risaukan perempuan banyak terkena. Nikah lelaki tapi patah semua. Semalam bersama, pagi tiada. Subuh mencari kekasih lama. Apa lagi perlu dikata? Deritalah perempuan sampai ketua.
malu didekah di sanak keluarga. Kalau patah, patah sajalah. Jangan dipatahkan hati wanita. Sasaran kilang duriak semata, kemudian lari mun suami bersama lelaki.